menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga 2021. Kepada yang terhormat Direktur Jenderal Bea dan Cukai beserta jajaran, kami persilakan. Kita beri tepuk tangan yang meriah atas pelaksanaan pemusnahan pada hari ini. Karena keterbatasan waktu, setelah selesai dia harus bertolak untuk melanjutkan agenda. Tentunya satu dari langkah besar harapan partisipasi kita di Bea Cukai, tapi kemudian kita sama-sama dengan aparat penegak lainnya dari TNI, dari kepolisian, dan dari kejaksaan, sebab ini kita tahu bahwa ini kita mendeteksi dari segala aspek. Ya, tentunya kita punya peraturan mana yang memang tidak dibolehkan, mana yang dibolehkan. Dan di sini bagus sekalian mungkin menunjukkan komitmen kami bersama dengan para aparat penegak hukum untuk terus menjaga, ya, menjaga masyarakat Indonesia, menjaga untuk kedisiplinan pada kegiatan dunia usaha untuk bisa melegalkan semua aktivitasnya. Dan kami bersama semua aparat penegak hukum akan mensupport dan saling bersinergi untuk bisa melaksanakan tugas kami untuk kebaikan kepada masyarakat kita semua. Demikian kami sampaikan, terima kasih. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.